Semoga momentum Hari Raya Idul Fitri ini tentunya mampu menjadi momentum yang akan meningkatkan kebersamaan, yang akan meningkatkan persaudaraan, perseduluran kita sebagai warga masyarakat yang ada di Kabupaten Purbalingga, untuk nantinya dapat terus bergandengan tangan, merapatkan barisan, bergerak bersama hulu bis kuntul baris untuk membangun Kabupaten Purbalingga ke depan yang lebih baik dan juga lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi. Rasanya baru kemarin kita menjemput Ramadan, namun kini ia telah pergi lagi. Meski ia akan datang kembali, namun belum tentu ia akan bertemu dengan kita, karena kematian setiap saat bisa datang memutus hubungan, termasuk hubungan kita dengan Ramadan di tahun depan.